بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله تنتهي برحمة الله سبحانه وتعالى سكيان. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam perkenalan daripada hamba. Insya-Allah sama-samalah kita berharap agar pertemuan ini bukannya pertemuan terakhir, bahkan akan disusuli dengan pertemuan yang seterusnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang keduanya hamba ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih khasnya kepada Al-Fadhil Tuan Imam Masjid Al-Maghfirah Cikgu kerana menjemput hamba untuk melakukan kuliah online secara maya ini. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, malam ini hamba nak berkongsi sedikit tajuk berkaitan dengan penyakit hati. Mungkin pada kita tajuk yang berkaitan dengan hati ini mungkin tuan-tuan sekalian pernah dengar dan lebih arif daripada hamba. Tapi tak apalah tuan-tuan sekalian, ad-din nasihat. Agama ni nasihat menasihat, wayak wayak. Bakat-bakat kita nasihat menasihati sesama kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimahnya hamba nak ajak diri hamba dan tuan-tuan sekalian agar sama-sama kita menyatakan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas curahan nikmat yang terlalu banyak yang Allah Taala bagi kepada kita. Alhamdulillah, semua nikmat ini merupakan percuma. Tak ada hak nak bayar. Tetapi dalam percuma lagu mana pun, kita perlu beringat dengan kita menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa tuan-tuan? Kerana di akhirat nanti Allah Ta'ala akan soal kita. Allah Ta'ala akan tanya kita kembali tentang bagaimana kita menggunakan nikmat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, antara nikmat yang cukup besar sekali Allah Ta'ala bagi kepada kita tidak lain tidak bukan adalah nikmat yang namanya kehidupan. Alhamdulillah sehingga saat ini kita masih hidup, masih lagi bernafas. Tetapi perlu kita sedar tuan-tuan sekalian, kita hidup di atas dunia ni adakah untuk makan, minum, tidur, bangun, jahoh? Adakah kita hidup atas dunia ni untuk tidur, untuk makan, pagi di hijau, malam keliru rumah, sukaria dengan keluarga kita? Adakah itunya maknanya hidup? Tidak tuan-tuan sekalian, melainkan kita hidup ada tugas yang perlu kita buat, ada tanggungjawab yang perlu kita galas. Kita hidup di dunia ni tuan-tuan sekalian tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi hamba kepada Allah, untuk melakukan sebanyak-banyaknya amalan sebagai bekal kita untuk kita hidup dengan senang di akhirat nanti. Nikmat yang keduanya tuan-tuan sekalian yang cukup besar Allah Ta'ala bagi kepada kita tidak lain tidak bukan nikmat yang namanya agama, nikmat yang namanya iman. Kita mulia ni tuan-tuan kerana iman, kerana agama. Kita bukan mulia kerana harta. Kerana harta ni tuan-tuan, tak ada orang yang mati bawa harta ke dalam kubur, tak ada. Melainkan dia akan bawa amalan dia, apa yang dilakukan atas dunia. Maka nikmat iman, nikmat agama yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuan-tuan, nak jaga dengan molek, nak pelera dengan molek. Biarlah kita mikir sehari-hari, kita fikir bagaimana cara ya kita ni bertambah iman. Bagaimana usaha untuk kita meningkatkan keimanan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada tajuk kita pada malam ini sebagai gori, sebagai mukaddimah kita ni tuan-tuan sekalian, iaitu berkaitan dengan penyakit hati. Di sini Amo ada senaraikan 30 tanda-tanda penyakit hati. Tetapi Amo tidak bercadang nak sebut belakalah 30. Sebut belakang 30, tak apa subuh esok tak habis lagi. Tuan-tuan sekalian, Amo nak tarik perhatian tuan-tuan dan diri Amo sendiri tentang satu hadis Nabi. Tentang satu hadis Nabi yang biasa kita dengar. Hadis yang cukup panjang sekali. Hadis yang cukup panjang iaitu ala wa innal fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qab, muttafaqun alaih. Sesungguhnya pada diri manusia itu ada seketul daging. Jika molek daging tersebut, maka moleklah jasad kita, moleklah perangai kita. Wa idza fasadat, apabila rosak binasa daging tersebut, maka rosaklah tubuh badan kita.
Ala wahya al-qalb, benda tersebut tuan-tuan sekalian adalah tidak lain tidak bukan adalah merupakan hati. Tuan-tuan sekalian, hati ini adalah merupakan pusat pentadbiran. Hati ini merupakan pusat pentadbiran. Kalau jenis komputer kat CPU dia panggil. Kalau jenis kereta motor dia panggil enjin. Ada enjin motor comel lagu mana pun dia tak kejar. Eh, kereta pun lagu tu juga tuan-tuan. Komputer comel, skrin comel besar 20 kaki skrin, tapi CPU tak jadi kosok binasa. Kita pun lagu tu juga tuan-tuan. Hati inilah pusat pentadbiran. Mata kita akan memandang perkara yang molek apabila hati kita molek. Begitulah sebaliknya. Tangan akan jamah benda tak molek, curi bagai orang. Sebab ke dia? Sebab hati. Mari daripada hati. Hati tak molek. Eh, benda hot dalam ni tuan-tuan payuh nak jaga. Payuh nak jaga benda dalam ni. Eh, tapi kalau benda hot tenapuk ni, mudah kita nak jaga, mudah kita nak urus. Eh, daripada hati lah akan melahirkan percakapan kita lagu mana. Daripada hatilah akan membentuk sikap kita lagu mana. Daripada hati yang comel lah akan membentuk jati diri kita lagu mana. Tuan-tuan sekalian, maka di sana alim ulama menggariskan kepada kita tentang ubat-ubat hati. Ya, tentang ubat hati, bagaimana kita nak jaga hati kita ni, nak ubat hati kita ni biar comel. Hati hak manusia ni, bukan hati hak luar ni, dok hati hak dalam ni lagi. Hati hak luar, hak pada jasad kita ni, kalau nanah tu ni ada ubat dia. Doktor boleh bedah, boleh tepek, boleh jahit, macam-macam cara. Canggih perubatan tu. Eh, tetapi tuan-tuan sekalian, hati hak dalam, hak nu lah payah nak jaga tuan-tuan sekalian. Eh, dia tak ada ubat lain, melainkan ubat yang digariskan oleh alim ulama tuan-tuan sekalian. Apakah yang dikatakan ubat hati? Eh, ubat hati ni ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Baca Quran banyak dan faham maksud dia, tafsir dia lagu mana. Inilah ubat yang paling berkesan. Tak jadi honio hari pula, ubat yang kedua namanya solat malam. Eh, bangun malam-malam tahajud. Bangun malam-malam semayang sunat. Tahajud ni tuan-tuan, kita doa. Di saat orang lain tidur, ngigar. Tapi kita bangun, bersihkan diri, pakai pakaian molek, duduk atas jalan, sujud kepada Allah. Kita korbankan rasa mengatuk kita kerana Allah SWT. Rayulah, mitaklah gapo pun dengan Allah SWT. Nescaya Allah tak akan perkenankan. Eh, tahajud ni tuan-tuan, bagaikan satu anak panah yang tepat kena pada pasar raya. Jadi tuan-tuan sekalian, tak jadi dengan solat malam, mari ubat yang ketiga juga, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Eh, ubat hati yang paling berkesan, kita saing dengan orang-orang yang hokju. Saing ni tuan-tuan sekalian, kita akan kenal seseorang itu, nak kenal perangai seseorang itu, kita tengok saing dia siapa dia. Nak, kalau anak kita ni, suami kita ke isteri kita ni, dua ayat dia ni juruh. Eh, tapi dia duduk saing dengan orang tak juru. Nescaya tuan-tuan sekalian, dia tak akan jadi juru. Sebab tu dalam kaedah pendidikan anak-anak tuan-tuan sekalian, kita kena perhati anak kita ni saing dengan siapa. Kena perhati, kena tengok dalam kaedah tarbiyatul aulad. Dalam kaedah pendidikan anak-anak, minta tolong perhati anak kita saing dengan siapa. Kalau anak kita saing dengan ustaz, saing dengan Tok Imam, saing dengan orang juru, insya-Allah anak kita akan jadi juru juga. Tu sifir mudah dia. Tapi kalau anak kita hafiz Quran sekalipun, duk saing dengan orang jenis mak pikuda, mak air ketum, mak racing motor ke apa, lama-lama tuan-tuan akan rosak binasa. Itu sebagai contoh. Eh, maka tuan-tuan sekalian sini, eh, ubat hati yang paling berkesan yang pertama tadi adalah baca Quran dan maknanya. Kita ngaji banyak bagus comel. Tapi dalam masa yang sama, cubalah ikhtiar untuk kita faham apakah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Apakah yang di Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita dalam Quran. Sumber munakahat ada sana, muamalat ada sana, ada berlaku dalam Quran. Tapi kita lah ni jauh dengan Quran. Bulan puasa baru kita tengok Quran. Kadang-kadang baca, sekadar baca sahaja. Allah rugi tuan-tuan sekalian. Eh, yang keduanya solat malam. Siapa-siapa yang rajin solat malam ni tuan-tuan sekalian, nescaya dia ni hati dia comel. Dia tak mudah kata kat orang. Dia tak mudah deki dengan orang. Dia tak akan ada hasad deki, tak akan ada. Benda-benda molek, benda-benda tak molek pada diri dia, tak akan ada. Sebab ke dia? Sebab hati dia comel. Eh, daripada ubat yang namanya semayan malam tadi.
Yang ketiganya, bersahabat dan berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Dia beza tuan-tuan. Sahabat, saing, kawan, kenalan, dia beza belaka. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi orang panggil sahabat. Sebab sahabat ni dia dekat. Yang keempatnya, selalulah berpuasa. Selalulah kita berpuasa, selalu berpuasa Isnin Khamis. Lebih-lebih lagi kita nak masuk bulan Rejab ni tuan-tuan sekalian. Rejab, Syaban, Ramadan. 90 hari lagi lebih tu kan. Traininglah daripada awal untuk kita berpuasa. Puasa-puasa ni akan menyebabkan kita lapar dan akan menyucikan jiwa kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, firman Allah SWT, ayat yang rajin ustaz baca, itu imam baca di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amana tarik perhatian tuan-tuan sekalian, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa, satu jalan dia adalah dengan kamu patuh perintah Allah, dengan kamu berpuasa. Dan ayatnya dengan kita rajin belapar, rajin puasa, kita akan jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Dan hati kita pun mudah jadi lembut. Yang kelimanya, ubat hati itu perbanyakkanlah zikir, amalan zikir. Tinggallah bahagian zikir barat, bahagian lagu, gapo tinggallah. Bila-bila naik kereta, bila-bila bawa motor, bila-bila menyakul, gapo zikir. Suatu ibadat yang cukup mudah untuk kita amalkan. Zikir selawat kau, subhanallah, astagfirullah kau, ikutlah anda hak mana so tuan-tuan sekalian, ikutlah rajin nak amal hak mana, tapi nak ayatnya, biar lidah kita dan bibir kita sentiasa basah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah lima cara ubat yang akan kita guna untuk kita merawat hati kita. Berbalik kepada tajuk asal kita pada malam ini tuan-tuan sekalian, iaitu 30 tanda-tanda penyakit hati. 30 tanda-tanda penyakit hati. Cuba kita kesan dalam diri kita, ada dok benda hak 30 perkara ni. Hak amal akhir ayat ni ada dok kat diri kita ni, dalam diri kita ni. Manusia yang terbaik tuan-tuan, siapa dia? Manusia yang terbaik, yang cerdik, siapa dia? Orang yang dia kabar dia susah, maka dia kerja buat dengan kuat. Kerja dengan kuat, dengan rajin, semata-mata untuk baiki taraf kehidupan dia. Inilah orang yang terbaik. Tapi orang yang tidak yang terbaik, orang hak lagu mana? Orang yang kabar dia ni susah, dia kabar dia payah, tapi kerja buat malah. Itu sebagai contoh daripada hamba tentang kehidupan kita. Begitu juga tuan-tuan sekalian, soal akhirat, soal ibadat. Kita sedar kita ni amalan tak ada, kita sedar kita ni amalan kurang, maka lipat gandakanlah amalan. Inilah orang cerdik. Sebab kita mati seksok nak bawa amalan, tak bawa harta, tak bawa rumah, tak bawa kereta motor, tinggal belakang. Inilah orang cerdik, dia khabar ibadat dia tak ada, semayan dia tak ada, zikir dia tak ada, maka dia lipat gandakan benda ni semua untuk dia bawa ke negeri akhirat. Inilah orang yang cerdik. Tapi orang yang tak berapa cerdik ataupun bahasa kasar panggil orang bodoh kalau ke mana, wallahu alam. Tuan-tuan sekalian, orang dia dia khabar amalan dia tak ada, semayan dia tak ada. Tapi dia duduk relax, buat cara malah dia. Tapi angin-angin dia nak masuk syurga. Siapa dia nak pergi syurga kalau amalan tak ada? Siapa dia nak pergi pitih kalau kita kerja buat malah? Inilah perumpamaan dia, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka tanda-tanda hati telah kotor ni kita tengok dari diri kita. Apakah tanda-tandanya? Kalau ada salah satu ni, cepat-cepat kita buai, cepat-cepat kita baiki. Cara nak baiki hati ni tuan-tuan cukup senang sekali. Cuma kita nak buat ni kadang-kadang jadi kepayuh. Kita mikir payuh sebab dia, sebab kita tak belajar. Kita ambil satu contoh tuan-tuan sekalian. Kita nak bersihkan stor rumah kita ataupun nak bersih bilik. Nak bersih stor dari rumah kita, tempat kerja ke mana lagu mana cara. Kita waktu ubik belakang dulu. Waktu ubik dengan tencak ke, dengan beruh. Beruh nyapu kau berapa waktu bit, kita sapu comel, kita cak molek, lepas tu kita buat masuk semula. Buat masuk semula, maka kita buat masuklah benda-benda hak molek. Kita tak buat masuk dah, kain buruk, tahi cicok, tahi ayam ke, bukan kita buat masuk dah. Inilah maksud dia kita bersih store. Maka begitu juga caranya kita bersih store kita, yang namanya hati ni lagu mana. Waktu bit belakang benda tak molek, ambil benda molek ya, letak dalam diri kita.
Bapa lah duk ambil benda bengih kitanya. Bapa lah duk ambil benda benda deki kita bubuh semulanya. Dah kita tahu dah benda tu benda tak boleh. Bering kita, pongoh kita, kita waktu baik, lepas tu bol orang masuk pula. Itulah cara yang terbaik. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita tengok apakah yang dinyatakan sebagai tanda-tanda hati kita ni telah kotor ataupun berpenyakit. Yang pertama, kita rasa gelisah. Kita rasa gelisah walaupun tiada masalah. Yang gelisah, tak sedap kalau tak boleh ngopak korang. Tak sedap kalau tak boleh kata huduh korang. Tak sedap kalau tak boleh curi. Tak sedap. Benda-benda yang tak molek ni tuan-tuan sekalian. No. Kita mari rasa gelisah kalau tak boleh buat benda tu. Ha, ni. Yang pertama maknanya kita gelisah walaupun tiada masalah, serabu, keluh kesah dan sebagainya. Ini tanda-tanda hati kita telah berpenyakit. Yang kedua tuan-tuan sekalian, kita angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong ni kita memandang hina orang lain. Mentah kita berasa mari kita ni lebar pada orang. Kita rasa kita ni kaya pada orang. Kita jadi sombong. Orang lain hok mana ada ni, ni kita rasa dia ni kelah debek belakang, kelah tak pakar belakang. Jadi tuan-tuan sekalian, wa'iyazubillah, kalau benda ni ada yang diri kita cepat-cepat buat, cepat-cepat kita istighfar. Angkuh dan sombong dan memandang hina orang lain. Kita serupa ya tuan-tuan. Yang kita sombong dengan orang ni, boleh kita nak sombong dengan orang asal kita ni tak serupa dengan orang. Tapi yang kita duk sombong dengan orang, kita ni serupa orang juga. No, kita ni makan nasi serupa orang juga. Like kering kadang-kadang susah kita pada orang. Tapi kalau kita ni boleh terbang, kita ni makan tak makan nasi, makan paku, mamuk paku, tak serupa dengan orang, bolehlah kita nak sombong ya. Tapi kita duk sombong-sombong ni, kita ni biasa serupa orang ya. Jadi apa guna kita duk sombong tuan-tuan? Orang sombong ni, dia boleh nak sombong kalau dia lalu ke bukit, bukit terbelah. Boleh dia nak sombong. Ataupun lalu ke air, perahu tak ada. Perahu pun, air laut pun terbelah. Macam cerita yang cerita Nabi tu kan, belah air laut, orang boleh merai ke air laut. Boleh nak sombong pun. Tapi, tak usah sombong lah tuan-tuan sekalian. Sombong-sombong ni benda tak boleh. Bekilah diri kita, nak bawa benda tak jauh sama kau. Kita ni lah kemati, lah kelik ke negeri akhirat. Maka kalau kita lah kelik ke negeri akhirat tuan-tuan ni, yang kita nak bawa benda molek. Nak bawa benda molek. Jadi benda-benda hak tak molek ni kita tinggal. Hak dalam yang muda ada perangai tak molek tu, rasa dia lah dalam muda. Lah ni bertaubat lah kita ya. Bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal benda-benda tak molek. Usahakan untuk cari benda molek dalam diri kita. Wak rangah molek, insyaAllah kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala negeri akhirat esok dengan sebaik-baik ganjaran. Seterusnya tuan-tuan sekalian, tanda-tanda hati kita telah kotor juga, kita selalu bangga diri. Kita selalu bangga diri dan ujub. Ini benar bahaya tuan-tuan sekalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawayyun muttabi'un wa ijabun maw'i binafsihi. Ini tiga perkara yang dapat menghancurkan. Ada tiga perkara ni punuh orang tu. Ini tak kira siapa-siapa. Ada tiga perkara ni pada diri dia, maka rosak binasa lah dia. Iaitu kebakhilan yang dia taati. Bakhil kedekut dia ni, dia layak ke nafsu kedekut dia ni. Nak derma, malah nak sedekah, malah sokong dengan saing sahabat. Nak belanja orang pun terasa sokong dengan saing sahabat. Kadang-kadang dengan orang waruh, kadang-kadang dengan ahli keluarga pun, dia jadi kedekut, bakhil. Ni rosak binasa dia. Maka yang keduanya, apa dia? Tiga perkara ni kalau ada, rosak kita. Yang keduanya, hawa nafsu yang dia turuti semua. Hawa nafsu. Nafsu ni kita kena jaga dia. Nafsu kena ada. Nafsu nak makan, nafsu nak bini, nafsu nak tidur. Tapi jangan duk kerja dia. Jangan kita pegang dia. Jangan dia ni pegang kita. Tapi kita kena jaga dia. Seperti lembu lah. Lembu ni kita duk jaga sayang juga. Kalau lembu siapa bini ni rumah nasi berah pun tak ada. Gak pun duk sayang kalau lembu. Bahagia gosok lembu. Ataupun kereta gapo, duit anak sekolah, duit anak sekolah tak ada, kau beli spoiler kereta kau. Kalau jenis motor kau beli aja motor lah gapo. Anak bini rumah tak ada lauk nak makan. Maka benda gini tuan-tuan sekalian benda tak comel. Nafsu kita kena didik dia dengan molek. Didik dengan molek. Hari benda tak molek kita lawan selalu.
Yang ketiganya tuan-tuan sekalian, tiga perkara ni kalau ada punah kita, iaitu ujub seseorang itu terhadap diri dia. Kita berasa kita comel pada orang lain, kita berasa kita hebat pada orang lain, kita berasa kita lebih pada orang lain, kita berasa kita alim pada orang lain. Allahu Rabbi tuan-tuan sekalian. Seterusnya tuan-tuan sekalian, tanda-tanda hati kita berpenyakit, kita ini ada suatu perasaan bakhil ataupun kikir ataupun kedekut. Supaya kata tadi lah, sifat bakhil ataupun kikir adalah salah satu penyakit hati di mana seseorang itu tidak mahu ataupun memberi sedikit pun hartanya kepada orang lain, rezekinya kepada orang lain yang memerlukan sementara dia memiliki benda-benda tersebut. Percayalah tuan-tuan sekalian, sesungguhnya dalam rezeki kita ada hak orang lain. Sesungguhnya dalam harta kita ada hak orang lain. Tak? Dalam harta kita, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Allah Ta'ala hantar kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang semua. Tapi manusia yang kerikir, yang kedekut ni tuan-tuan, dia bakir ni, dia berasa hak dia belakang. Tak? Dia berasa saya hak dia belakang. Sesungguhnya di akhirat esok tuan-tuan, orang yang lagu ni akan dah didatangi oleh harta dia yang dia tipai atas dunia ni, akan mari cekik dia di akhirat esok. Tak, harta yang kita sayang atas dunia ni, yang kita sipai sampai kau bawa mati harta ni. Siapa kau anak beranak susah, bini tak boleh, anak-anak pun tak boleh harta kita, maka di akhirat esok harta ni mari kepada kita, cekik kita. Tak, cekik kita di dalam kubur di akhirat esok. Tak, dia pula ni, akulah harta dia pula akan kata kepada kita, akulah harta kamu hak berusipan ni. Maka siapa masuk, siapa setelah masuk dah ni, aku balas kepada kamu di atas sifat bakhil dan kikir dan kedekut kamu itu. Sudah kita tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan jangan duduk kedekut. Tak, siapa dia yang pemurah, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih murah lagi dengan dia. Siapa dia yang rajin sedekah, siapa dia yang pemurah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan pemurah lagi dengan dia ni tuan-tuan sekalian. Seterusnya, penyakit hati yang tak molek tuan-tuan sekalian, yang perlu kita jauhi ialah tidak amanah dan mungkir janji. Tak? Janji bukan main, tapi kita mungkiri janji tersebut. Tak? Amanah yang orang percaya kepada kita, kita kenak ke orang. Orang kata, bos kata jagalah kedai molek ni. Ni, amanah nak pergi Kuala Lumpur 2 hari. Kita kata beres. Bos juga percaya juga, sabar wian koci ke apa. Ni, kedai ni. Oh, tapi kita dan menduduk kita, kita khianati amanah yang diberikan. Allahu Rabbi tuan-tuan sekalian, punah lalu dagu-dagu ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Jika berbicara dia pelawak, jika berjanji dia khianati janjinya, dan jika diberi amanah dia khianati amanah tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Waktu kita ni tuan-tuan, nak jadi munafik ni mudah ya. Nak jadi munafik ni mudah. Pertamanya, kita kecek pelawak. Siapa dia jenis kecek pelawak, cek munafik. Tak kira lah siapa-siapa pun. Yang keduanya, siapa berjanji, dia ingkari janji. Janji nak bayar kau, janji nak bayar hutang kau, janji nak jumpa buku tiga kau, gapa kau. Kita ingkari janji tersebut, maka kita telah menjadi salah satu orang munafik. Yang ketiganya, apabila diberikan amanah, kita khianati amanah tersebut. Seterusnya, tanda-tanda hati kita telah kotor dan cemar, cuba tengok ada tak benar-benar ini. Hak mau sebut sana ada tak? Kalau ada, masih belum terlambat untuk kita istighfar, untuk kita baiki diri kita. Seterusnya, kita akan ada suatu penyakit, iaitu kita suka mengintai keaipan orang. Suka kita keaipan orang dan tidak berhenti di situ je. Melainkan kita sebarkan pula benda atau molek tentang orang hak kita, kita tengok tu. Tak kira lah di antara adik beradik kau, tu lelaki dengan bini kau, waris-waris kau. Tak, kita tengok keburukan tentang dia. Lepas tu kita ni berjalan pula mulut kita. Tidak kata kita tengok duduk dia. Tak. Melainkan mulut kita ni berjalan pula ke jajah ke orang. Orang tu gini, orang ni gini, duduk jajah ke orang. Orang lagu ni tuan-tuan sekalian. Berat perangai dia ni. Hati dia telah cemar, hati dia telah rosak. Tak. Sebab tu tuan-tuan sekalian. Di akhirat esok akan ada satu golongan. Akan ada satu golongan di akhirat esok yang Allah Ta'ala tutup keaipan dia. Allah Ta'ala tutup keaipan dia. Siapa dia ni? Orang yang menutup keaipan sahabat dia di atas dunia.
Sebab tu kita kalau tengok benda tak molek tentang sains sahabat kita, waris-waris kita, kita pergi tegur. Kita pergi tegur ayat molek, cara nak ayat pun ada kaedah dia. Jangan pergi tegur tepi orang ramai. Tak bisik ke koho-ko, adalah kaedah-kaedahnya. Deh, yang tak perlu ambil cerita sini tuan-tuan sekian. Lepas kita tegur dia mau berubah, bolehlah dia ajak kau cerita tu je. Senyap, duduk dia sudah. Antara kita dengan dia je. Tak, orang jenis lagu ni tuan-tuan sekian, maka di akhirat. Tak, dosa yang kita buat atas dunia, kesilapan yang kita buat atas dunia, maka Allah Ta'ala akan balas di kita, kepada kita di akhirat sesa, yang Allah Ta'ala akan tutup benda tu. Tak, di mahkamah agung Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan tutup benda tu, menutup kaipan kita dengan asbab kita, menutup kaipan orang Islam, sayang sahabat kita, duduk atas dunia. Deh. Dan penyakit hati yang cukup besar juga tuan-tuan sekalian, kita menjadi seorang pendendam. Allahu Rabbi. Eh? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal hasadu yaqulul hasanat kama taqulun narul khatab." Dendam ni pepatah Melayu kata gapo supa api dul esken. Api dul esken rasa kulit luar ni, deh, tapi kita sepok-sepok-sepok esken tengok bau dalam. Oh, dendam ni bahaya tuan-tuan sekalian. Eh, sebab itulah kita kena belajar redha. Kena belajar redha. Dah orang tu rezeki dia lagi tu, terimalah. No, kita kena usaha lebih. Kita lah ni pelik. Tengok dia kaya sikit, dia tu senil sikit. Ah, sudah. Kita pun kata, benda pelik-pelik dendah lalu. Ah, kakak ni pakai cenua ke apa. Kakak ni pakai ubat ke apa. Eh, majung ke apa. Ah, sedap-sedap lalu kita bahagia baca lah korang. Jangan tuan-tuan sekalian. Rezeki dia lagi tu, dah silakanlah. Ya, maka maknanya kita ni kena usaha lebih lagi. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, kebaikan hasad dengki ni dia memakan amalan kebaikan kita. Kama taqulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu yang kering. Kayu api kan, nyala habis licin. Kita semaya yang tak tinggal, rajin kita sejik, gapo berzikir, bukan main lagi. Deh. Tapi dengki kita ada di diri kita, maka di akhirat sesu ngadap dengan Tuhan. Tak? Ngadap dengan Tuhan, tengok-tengok, markah kosong belaka. Ya Allah, ke mana semua ni amalanku, ya Allah. Rupa-rupanya tak ada habis dengan sebab kan dia? Dengan sebab kita menjadi pendendam. Habis pahala kita, gi ke orang yang you dendam. Allahu Rabbi tuan-tuan rugi. Eh, erti saja kita semayang bad, erti saja kita buat amalan, kalau deki ni ada. Buanglah tuan-tuan sekalian, buan. Eh? Apabila kita duduk dalam keadaan berdendam, melainkan kita bertaubatlah, istighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya tuan-tuan sekalian, eh? Seterusnya ialah tanda-tanda hati kita bermasalah dan berpenyakit, kita suka mengumpat. Kita suka mengumpat, tengok keburukan orang ke apa, kita duduk mengumpat lalu, duduk jajah ke orang selalu. Eh? Jangan tuan-tuan sekalian, jangan jadi mengumpat. Ya, jangan jadi seorang pengumpat. Ni eh, tengok keburukan orang, tengok kebaikan orang pun ni, tu dia sudahlah. Tu dia sudahlah ni, jangan kita pandai-pandai rekod cerita. Kadang-kadang jadi masalah kita lah ni, kita bertambah cerita yang berlakunya gini tapi hak benda sampahnya gini pula. Noh, contohlah mau bagi contoh. Lah ni musim kita, musim virus ni ada ni ni. Kadang-kadang COVID ni kadang-kadang ada hospital ke mari rumah member kita ni, rumah saya, warga-warga kita, rumah orang kampung kita, jiran kita. Kalau itu mari kes benda lain, misi, contohnya misi mari ni gicek bini dia beranak, cek anak kuning kena gitu ya. Dok, kita pun tanya khabar dok, gapo dok, pakai jolo. Ah, kena COVID lah, kena COVID lah. Siapa kau kita pulau kan kawan tu. Ni, Allahu Rabbi. Malaikat tanya khabar lah, risik-risik tanya khabar, telefon ada gapo. Bapa weh, ambulans mari saat ni. Misi mari rumah bapa. Dok. Ngupak susah hadah kita dah tambah cerita pula. Dia orang kita ni dia nak sedak kau cerita dia tambah sikit-sikit. Tak bendanya A je. Tapi dia boleh sapa kalau ni sapa kau jadi Z, jadi M O ha, dia tambah habis. Ni dia ada engineer motor dia bahagian perencah perasa dia. Ya. Seterusnya tanda-tanda hati kita kotor, kita menjadi seorang yang gembira apabila melihat orang lain susah. Ni jahat juga perangai lagu ni ni tuan-tuan. Tak? Kita gembira, kita suka apabila ada anak beranak kita susah.
Kita gembira, kita suka apabila ada orang di bawah kita susah. Ni suatu masalah juga tuan-tuan sekalian. Nih, batu kita ni tuan-tuan jangan ada perasaan lagu ni, jangan ada benda lagu ni. Kalau ada benda lagu ni tuan-tuan, maknanya rosaklah kita. Dan hati rosak, mata pun akan rosak, mulut pun akan rosak, telinga pun akan rosak, rosak habis segala-galanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, amal rasa setakat itulah berkaitan dengan penyakit hati, berkaitan dengan tanda-tanda hati kita telah kotor. Ada banyak tuan-tuan, 30 perkara, 30 perkara berkaitan dengan tanda-tanda hati kita kotor. Tapi masa membatasi kita, insyaAllah kita sambung semula lah. Tuan-tuan sekalian, amal rasa setakat itulah. Masuklah waktu solat pada isyak lah ni. Lebih-lebih lagi kita ni dalam keadaan PKP lagi, masa terhad kita. Jadi tuan-tuan sekalian, amal sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Imam dan kepada semua lah yang menjemput amal membuat kuliah secara live di Facebook ini. Dan insyaAllah sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala agar wabak yang sedang melanda tempat kita ni dan seluruh dunia cepat-cepatlah diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Sama-samalah kita bermunajat memohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala, bertaubat di atas segala dosa-dosa. Sebab setiap musibah yang Allah Taala bagi kepada kita, nafsu kita tambah, kita ni sebenarnya jauh dengan Dia. Jadi Allah Taala nafsu kita dekat dengan istighfar dan bertaubat. Sekianlah daripada amal, insyaAllah ada masa kita jumpa semula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.